Halo teman-teman, selamat datang di channel Beyond and the Train. Hari ini kita akan menceritakan pengalaman kita naik KTM Shuttle Tebrau ya, dari Johor Bahru ke stasiun Woodland, Singapura. KTM ini katanya yang paling nyaman ya, karena antriannya lumayan sedikit daripada bis. Jadi kita itu memulai perjalanan kita dari Five Hotel, kurang lebih 10 menit jalan kaki dari hotel. Dan ini adalah pemandangan dari depan stasiun JB Central namanya, stasiun tempat kita yang nanti akan menaiki keretanya. Nah, ini adalah bagian depan stasiunnya. Di sini nanti kita bisa naik ke lantai 2 ya, untuk masuk ke ruang tunggunya. Nah, ini ada tiket counternya. Teman-teman bisa beli tiketnya secara offline di sini, tapi bisa juga membeli tiketnya secara online di websitenya KTM. Seharga 5 ringgit saja ya, sangat murah untuk perjalanan menyeberang borderline dari Malaysia ke Singapura dibanding naik bis, karena naik bis itu antriannya lumayan banyak, lumayan panjang, dan macetnya itu juga luar biasa. Kami memilih untuk menaiki kereta ini. Nah, ini adalah suasana ruang tunggunya. Keretanya berangkat pukul 10 waktu Malaysia. Ada beberapa pilihan waktu keberangkatan yang nanti teman-teman bisa cek di websitenya KTM sendiri. Ini pintu masuknya belum dibuka ya. Ini sekitar pukul 8:30, masih sepi. Dan nanti setelah menjelang pukul 9:30, antriannya pintu masuknya akan dibuka. Ini adalah suasana di depan stasiunnya. Ini seperti lobi stasiun ya. Stasiun JB Central, stasiun yang lumayan besar ya, cukup besar. Nah, ini adalah antrian masuk sebelum kita melewati pengecekan imigrasi. Nah, di sini untuk cara masuknya adalah dengan scan bagian depan pasport kita. Setelah berhasil masuk, ini kita akan turun ke bawah lewat eskalator, dan ini adalah di depan adalah pengecekan imigrasi untuk keluar dari Malaysia. Sampai sini sudah tidak boleh ada foto maupun video lagi, sehingga tidak ada dokumentasi di sini ya, tidak boleh ada dokumentasi di daerah sekitar sini. Nah, ini setelah selesai imigrasi, kita akan langsung ada antrian lagi ya, antrian lagi untuk menuju ke peron 4 stasiun JB Central ini. Dari imigrasi ini akan turun lagi ke bawah lewat eskalator lagi. Tempat kita menaiki kereta yaitu di peron 4. Nah, dari sini nanti kita akan naik kereta. Keretanya tidak ada nomor, tiketnya tidak ada nomor bangku ya, artinya free sitting saja. Dan perjalanan juga tidak lama, hanya sekitar 5 menit saja. Ini kita mencoba, tidak bisa untuk mencoba memvideokan lokomotifnya ya, karena memang waktunya sangat sempit sekali, sangat efisien sekali penggunaan waktunya. Mungkin karena akan melintasi perbatasan negara ya, sehingga memang tidak ada di setting, tidak ada waktu untuk menunggu lama di tempat yang netral seperti ini. Artinya ini kita sebenarnya sudah keluar dari Malaysia tapi juga belum masuk ke Singapura gitu. Nah, di sini kurang lebih kita cuma punya waktu 2 sampai dengan 3 menit dari keluar peron, dari keluar ruang tunggu, kemudian menuju ke platform 4 tadi sampai dengan naik kereta. Sehingga memang tidak ada waktu untuk
sekedar foto, video, dan aktivitas lainnya. Harus langsung naik kereta, mencari bangku yang kosong, duduk, dan kemudian menikmati perjalanannya. Ini bangkunya free sitting, kita bebas mau duduk kemana saja, duduk di mana saja, dan bangkunya dua arah ya. Jadi ada yang nanti searah dengan jalannya kereta, ada juga yang bangkunya mundur. Ini masih proses boarding ya. Nah ini keretanya berangkat, kalau nggak salah ini terlambat sekitar 3 menit ya dari jadwalnya. Keretanya berangkat pada pukul 10 lebih 3 menit waktu Malaysia. Ini penampakan platformnya di stasiun JB Central, yang nanti kita akan turun di stasiun Woodlands. Kereta ini tidak penuh ya, artinya masih banyak sekali bangku yang kosong, sehingga nanti di imigrasi, pengecekan imigrasinya khusus untuk penumpang kereta saja, sehingga tidak bercampur dengan penumpang bis maupun transportasi lainnya, sehingga tidak terlalu antri ya di imigrasinya dan tidak terlalu lama. Berbeda jika misalnya kita menggunakan bis, antriannya bisa cukup panjang ya, apalagi jika pasportnya masih menggunakan paspor yang konvensional yang tidak bisa di-scan. Nah ini adalah pemandangan kota Johor Bahru ya, dari kereta KTM Tembau ini. Sebentar lagi kita akan menyeberang selat Singapura. Itu laut antara Singapura dan Semenanjung Malaysia. Keretanya nyaman, bersih, dan hanya 5 menit saja. Nah ini kita sudah mulai melintasi selat antara Malaysia dan Singapura. Terlihat ya, ini adalah selatnya, yang sebelah kanan adalah Singapura dan sebelah kiri adalah Malaysia. Dan kalau dari sisi sebelah kiri, sebelah kanan dari arah berjalannya kereta, kita akan melihat pemandangan mobil-mobil, kendaraan-kendaraan, baik itu truk, bis, mobil pribadi maupun motor ya, sedang antri untuk masuk ke Singapura melalui Woodlands. Nah, kalau misalkan kita menggunakan bis, ini akan merasakan macet yang cukup lama ya, di dalam bis maupun di dalam kendaraan pribadi. Sehingga dengan adanya kereta ini lumayan mempersingkat waktu untuk menyeberang di antara kedua negara ini. Tidak lama lagi kita akan sampai di stasiun Woodlands. Nah, di stasiun Woodlands ini, ketika kita turun kereta, ketika kita di peronnya, itu setelah keluar dari peronnya itu akan langsung masuk ke area imigrasi Singapura. Sehingga ketika kita turun kereta, itu sudah tidak boleh lagi ada pengambilan gambar, video maupun foto di peron kereta, seperti tadi di JB Central. Artinya pengambilan video dan foto hanya boleh dilakukan ketika masih di dalam kereta, karena area imigrasinya itu benar-benar berbatasan langsung dengan peronnya, dengan peron keretanya, sehingga seluruh aktivitas, dokumentasi maupun telepon ataupun apapun itu tidak boleh lagi dilakukan di area peron. Nah ini kita sudah masuk
wilayah Singapura ya, wilayah Singapura. Sebentar lagi kereta akan sampai di stasiun Woodlands. Nah, ini sudah sampai di stasiun Woodlands. Kereta sudah mulai melambat dan berhenti. Dan setelah ini video maupun foto sudah tidak diperbolehkan lagi. Sehingga sayang sekali, tadinya kami mau mengabadikan lokomotifnya, ternyata juga tidak diperbolehkan. Oke, kita turun kereta. Nah, hanya sampai di sini saja. Nah, kemudian setelah melewati imigrasi, keluar dari stasiun Woodlands, akhirnya kami bisa mengabadikan kereta juga walaupun dari kejauhan ya. Keretanya kalau dilihat-lihat agak-agak mirip lokomotif CC201 ya di Indonesia. Saya tidak tahu tipe maupun merek keretanya apa. Mungkin teman-teman yang tahu nanti boleh komen di kolom komentar ya. Nah, dari keluar dari stasiun Woodland ini kita bisa naik bis SMRT untuk menuju, apakah mau naik MRT atau mau ke tempat-tempat yang kita ingin datangi. Dari sini hampir seluruh bis umum Singapura bisa dapat kita naiki untuk menuju tujuan yang akan kita tuju. Oke, terima kasih.